Okay gang, assalamualaikum dan selamat petang. So hari ni macam semalam juga, aku tak vlog daripada pagi. Pagi tadi bangun tidur, aku tolong mak aku buat kerja rumah apa semua. So dah petang ni, daripada tengah hari tadi beberapa kali jugalah elektrik tak ada. Agak susah untuk aku membuat kerja yang menggunakan elektrik. So komputer aku tak boleh on, TV tak boleh on, apa pun tak boleh on. Yang mana 90% barang yang aku guna dalam kehidupan aku seharian adalah berunsurkan elektrik. So kalau tak ada elektrik, aku tak boleh buat kerja. So kan, apa yang korang dapat lihat sekarang di belakang ni adalah parit. Sekarang musim monsun, dah beberapa minggu dah asyik hujan ni. So air kat dalam parit ni kompor-kompor lah akan naik, dan dia dah merembeskan airnya sampai ke kawasan rumah aku kat belakang sana. So kawasan simpang 3 Bangang Datuk ni, dia lebih pada lembah tau. Dia macam tengah-tengah tu, rendah. Ada orang yang berduduk dekat sini, susah lah kalau nak maintain air tak naik rumah ni sebab banjir kot. A few days pass, banyak benda yang berlaku dalam minggu ni. Walaupun aku rasa minggu ni agak panjang kan, tapi aku rasa bersyukur lah aku dengan wife aku dapat mengarungi segala dugaan yang datang menimpa-nimpa kat kita orang ni satu persatu. Like a boss kan. Aku nasihat lah korang yang belum kahwin tu, kahwin lah cepat-cepat. Sebabnya once this kind of thing happen, korang, kalau korang ada wife kan, at least wife korang tu bolehlah tolong sikit-sikit. Keluarga belah mertua, kau boleh tolong. Keluarga kau, wife kau boleh tolong. Tak dijadikan cerita, semalam kan aku pergi jumpa geng-geng, dan Azril berkongsi satu benda lah. Dia pergi mesyuarat alumni semalam. Aku tak boleh nak pergi sebab aku ada kat kampung kan. Dia daripada KL, okey lah nak bergerak ke sana. So dia bercerita yang UiTM kan mengambil ramai pensyarah-pensyarah baru sebab kursus-kursus baru banyak ditawarkan di UiTM Rembau dan bakal dibuat di UiTM Calang. Antara kursus yang baru itu adalah content ownership. Aku dulu ada apply untuk TPM, kos tu lah, tapi bukan rezeki kan, tak dapat. Azri pesan dengan aku, habiskan aku punya masa cepat-cepat dan aku boleh terus apply jadi pensyarah UiTM under content ownership. Dah sembang-sembang kan dengan korang kan, aku terperasan satu benda ni tau. Tengok ya, kau tahu ni, ini namanya jaring. Aku tak tahu siapa punya jaring. Mak ngahut nak pasang jaring ni. Agak dah juga kalau aku try jaring ni kan. Baru lepas ajak wife aku untuk pergi menjaring saja. Saja aktiviti petang-petang ni yang boring kan. Sepatlah aku juga, aku bawa ni baldi. Benda jaring lah ada kan. Aku tak tahu jaring siapa, jaring mak ngahut. Mantap aku guna lah. Cakap dengan mak aku, kalau ada rezeki kita ambil ikannya bawa balik pecah lam. Panjang ke ya jaringnya? Kalau ada rezeki ada lah ikan. Cuba nasi. Kenapa? Jaring kan? Sampai ke hujung mana. Tengok dah tergerak-gerak sikit ni. Belah ni macam mana pula? Tak ada kudak-kudak tau nak balik. Aga. Apa? Nanti kita ambil lah. Banyak dia bukan lho kalau nak makan kat rumah ni. Tak ada rezeki, dapat ikan. Aku tunjuk kan kalau ada rezeki. Tergerak-gerak sikit aku rasa ni dapat ikan ni. Eh nak angkat jaring. Sekarang dah 7 suku. Oh matahari memancar sana barat. Kita nak angkat jaring, tengok dapat ikan tak. Oh ada. Ekor. Jadilah. Jadilah tu. Dua ekor. Nampak?
Nampak tak? Nampak tak? Satu kat sini. Oh, tonton. Ah. Habis kena impun. Tengok mulut dia. Jangan. Ah. Ada tak? Ada. Empat tu. Ikan apa ni? Lagi nelayan. Kat tengah-tengah tak ada. Oh, tengah-tengah tak ada, semua kat tepi. Aku fail sikit bab-bab mengeluarkan ikan ni. Ilmu tak cukup ni. Ah, itu cousin aku ada ajar, aku fail lah. Malulah, dah pekan kan. Aku satu pun tak lepas. Tak ada bakat aku ni jadi nelayan, nelayan darat. Aduh. Bengang betul lah dengan binatang ni. Nak ambil je ikan tu orang. Tahulah dalam ni je. Gila mancing. Okay lah tu guys. Dah maghrib lah pukul 7:30. Jadilah 4 ekor. Sebenarnya saja tak suka-suka. Kalau dia tak jadi makanan kita orang, dia jadi makanan kucing. Eh binatang, jom. Jom binatang. Okay lah. Apa hal pun, jumpa kita orang besok.